pun Semar mangke hature sampun sira pangeran hang lukat dosanipun angadok haken sak waeng wadakala hamdeken setra mangke. Dan Semar lantas berkata, janganlah paduka pangeran melukat dosa-dosanya. Dia telah menghasut seluruh makhluk halus supaya menakut-nakuti kita di Pasetran. Kidung Sudamala, Upuh 3.12. Sukuh asap kemenyan mengepul di balai witana Pasetran itu. Seseorang bersila sembari menghadap arca Badari Durga yang mengerikan. Arca yang memampang payudara sang Batari yang terbuka. Matanya yang melotot, taringnya yang mencuat, dan lidahnya yang menjulur panjang hingga dagu. Mantra Durga Gayatri dikucarkan berulang-ulang oleh sosok yang bersila itu sembari menghadap air putih dalam batok kelapa. Hung, 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 Mahasulinyai Widmahe, Mahadurgayai Dimahi, Tanno Bhagawati Prakodayat. Lama dia mengucarkan mantra. Seusai mengucarkan mantra, dia pegang batok kelapa dan mengangkatnya ke atas ubun-ubun. Mulutnya berkomat kamit sejenak, memohon kekuatan. Lalu dia membuka mata, diletakkannya kembali batok kelapa di hadapan arca Batari Durga. Tubuhnya berbalik, di depan witana sudah berjajar 4 orang. Sementara di pinggir Pasetran berkumpul banyak orang. Paman Palon dan Paman Genggong. 2 orang yang disebut namanya bersembah sejenak. Apalagi yang harus aku lakukan? Sabdo Palon bersembah lagi dan berkata, cukup bagikan saja air itu kepada mereka yang membutuhkan, Raden. Dan harus Raden sendiri yang melakukannya, sebagaimana Raden Sudamala melakukan panglukatan terhadap Batari Durga yang menjalani pemurnian dari Batara Siwa. Dalam diri Raden saat ini telah bersemayam kekuatan Batara Siwa. Dan jika Raden melakukan penglukatan, sejatinya bukan Raden yang melakukannya, melainkan Batara Siwa sendiri. Sosok yang bersila, yang tak lain adalah Bre Kertabumi, menarik napas pelan. Kemudian dia mengambil batok kelapa dan berdiri, melangkahkan kaki keluar balai witana. Dia terus berjalan melewati 2 mayat baru yang diletakkan begitu saja di Pasetran itu menuju kerumunan orang-orang. Sabdo Palon, Noyo Genggong, Kiretawu dan Jigja mengiringinya.
Selepas dari lereng Labu, rombongan Bre Kertabumi berjalan ke barat menuju Dukuh Lingga. Mereka melewati beberapa dukuh lain hingga akhirnya sampai di Dukuh Sukuh. Saat memasuki Sukuh, ternyata di sana berjangkit Gegering. Bre Kertabumi tahu Gegering itu disebabkan oleh terlalu dekatnya jarak Pasetran dengan perdukuhan, dan juga karena beberapa warga tidak membakar sisa-sisa mayat yang tidak habis dimakan binatang liar. Keluarga mendiang masih banyak yang berharap mayat tersebut habis dimakan binatang. Mayat yang tersisa itu lantas membusuk karena terlalu lama dibiarkan di tempat terbuka. Sisa yang membusuk itulah yang menjadi penyebab Gegering di Sukuh. Kedatangan Bre Kertabumi disambut gembira penduduk Sukuh, walau pedukuhan mereka dalam keadaan tidak baik. Mereka tahu Bre Kertabumi seorang bangsawan. Menilik dari tubuhnya yang bersih dan kewibawaan yang terpancar dari pembawaannya, Rama Dukuh Sukuh Ki Cengkrong menyambut kedatangannya. Bre Kertabumi yang pada awalnya memang mendapat firasat agar mengunjungi dukuh tersebut bersedia singgah. Serta merta banyak warga berdatangan mempersembahkan makanan kepada rombongannya. Ki Cengkrong mengabarkan keadaan dukuhnya. Sabdo Palon mengusulkan agar dilaksanakan upacara panglukatan bagi warga yang sakit. Dia juga menganjurkan untuk membakar sisa-sisa mayat yang tidak habis dimakan binatang dan membangun pasetran baru yang lebih jauh dari perdukuhan. Upacara panglukatan sederhana pun digelar keesokan harinya. Bre Kertabumi yang diminta memimpin upacara oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Semula Bre Kertabumi menolak. Dia merasa dirinya seorang kesatria, tidaklah patut menjadi pandita. Tetapi warga pedukuhan ikut mendesaknya. Tidak ada salahnya seorang kesatria memimpin upacara panglukatan, sebagaimana Raden Sadewa yang melakukan panglukatan kepada Batari Durga hingga ia lantas dikenal dengan nama Raden Sudamala. Setelah upacara selesai, Bre Kertabumi menuju Pasetran Dukuh Sukuh untuk memohon tirta suci kepada Yang Batari Durga. Dia mengajak serta keluarga si sakit untuk menerima tirta itu secara langsung. Masing-masing membawa batok kelapa. Kini Bre Kertabumi melangkah ke arah mereka yang telah menunggu-nunggu pembagian tirta itu di pinggir Pasetran. Setibanya di pinggir Pasetran, Bre Kertabumi berdiri. Semua warga yang menanti-nanti bersimpuh di depannya. "Apa yang harus aku baca, Paman?"
mendengar pertanyaan itu, sabdo Palon bersembah dan berkata, Raden bisa membacakan stuti kepada Batara Siwa Buddha. Pri Kertabumi memejamkan mata dan berkomat kamit sejenak. Baru saja dia mengucarkan stuti, tampak beberapa orang berjalan tergesa-gesa menuju Pasetran setelah mencancang kuda-kuda mereka. Semua mata terarah kepada orang-orang yang baru datang itu. Mereka adalah Arya Bungah, Arya Gajah Para, Kidipa Manggala, Kiwangsa Manggala, Pangraut, dan Mambang. Begitu sampai pada kumpulan warga yang bersimpuh di sana, mereka ikut bersimpuh dan menghaturkan sembah. Hamba yang datang Pukulun, hamba yang datang Pukulun. Arya Bungah dan Arya Gajah Para berkata sambil menangkupkan kedua tangan di depan wajah. Pri Kertabumi mengangguk. Kemudian dia ambil sedikit air dari batok kelapa dan memercikkannya ke ubun-ubun mereka berdua. Air yang terpercik terasa sangat dingin dan menyegarkan, membuat pikiran Arya Bungah dan Arya Gajah Para seketika menjadi tenang. Keduanya memejamkan mata, menikmati kedamaian yang mendadak hadir di jiwa mereka. Pri Kertabumi berlanjut mengucurkan sedikit air dari batok ke dalam batok kelapa yang sudah disediakan dan diletakkan di depan kepala beberapa warga. Ada sekitar 75 orang yang meminta tirta suci tersebut. Setelah semuanya selesai, Pri Kertabumi kembali ke tempat semula dan berkata, bawa pulang tirta itu, campurkan ke dalam air kendi, minumkan kepada keluarga kalian yang sakit. Besok jangan lupa bakar semua sisa mayat keluarga kalian. Mayat-mayat itulah yang menyebabkan kegering di dukuh ini. Nanti setelah semua mayat habis dibakar, bersihkan Pasetran ini. Lanjutkan dengan pembangunan Dharma yang belum selesai itu. Pri Kertabumi menunjuk sebuah bangunan yang belum selesai. Semua mata terarah ke bangunan yang letaknya tak begitu jauh dari Pasetran. Buatlah sebuah Dharma Kategan, namailah Dharma Kategan Sukuh. Sukuh berarti menyerang secara tiba-tiba. Ini mengisyaratkan Dharma ini kelak bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyerang segala kesialan kalian. Tempat untuk malukat kalian semua. Dan torehkanlah podo-podo dari Kidung Sudamala di Dharma Kategan ini nanti. Semua warga memberikan sembah dengan sebelumnya meletakkan batok kelapa mereka di tanah. Dan juga bangunlah Pasetran baru yang agak jauh dari dukuh kalian. Ingat, jangan biarkan sisa mayat yang tidak habis dimakan binatang membusuk. Bakarlah segera. Bahkan aku menganjurkan kepada kalian, lebih baik mulai sekarang
bakar saja semua mayat dan taburkan abunya ke lautan. Dengan demikian, abu tersebut bisa dimakan ikan-ikan dan tidak meninggalkan sisa-sisa yang menjijikkan. Semua orang kembali bersembah. Pangraut dan Mambang melirik beberapa sisa mayat yang membusuk dengan jeruan terburai. Banyak belatung merayap pada jeruan itu. Mambang dan Pangraut bergidik. Pasetran ini memang sangat kotor dan kacau dibandingkan pasetran Lingga. Bahkan banyak tulang berserakan tiada teratur. Untung saja Arya Bungah dan Arya Gajah Para tidak memilih tempat tapa di sini. Andai saja tempat ini yang dipilih, Mambang dan Pangraut kembali bergidik membayangkan hal itu. Nah, sekarang bersegeralah kalian semua balik ke rumah masing-masing. Semua kembali bersembah, lantas berdiri dan berjalan mundur 3 langkah ke belakang dengan tetap bersembah. Setelah itu, mereka membalik badan dan pergi membawa batok berisi tirta dari pasetran itu. Kini tinggal Rama Sukuh, Ki Cengkrong, dan 2 pemuda Sukuh yang masih berdiri di depan Bre Kertabumi. Ki Cengkrong bersembah. Bukulun, hamba mohon ampun. Hamba membawa seorang wanita muda yang sakit gila. Bisakah Bukulun melukatnya sekalian? Bre Kertabumi mengerutkan dahi. Mana dia sekarang, Ki? Ki Cengkrong memberikan isyarat kepada salah seorang pemuda. Pemuda itu lantas berjalan ke pinggir pasetran. Sebentar kemudian dia datang bersama seorang wanita dengan pakaian yang tidak karuan dan rambut awut-awutan. Matanya merah, dia meronta-ronta dan menggeram-geram saat diajak mendekat kepada Bre Kertabumi. Bre Kertabumi menatap lekat-lekat wanita itu. Mendadak, Sabdo Palon bersembah. Raden, jangan dilukat wanita ini. Semua yang mendengar terkejut. Maksud paman? Banyak dosa yang telah dia lakukan. Dia penganut Tantra Bhairawa. Kegilaannya terjadi lantaran telah banyak manusia yang dia bunuh. Setelah dijerat dengan kesaktiannya dan disenggamainya, itu semua dia lakukan demi kesaktian belaka, Raden. Bre Kertabumi menatap wanita di depannya tajam-tajam. Dipegangi erat-erat, ia menapak balik dengan wajah mengerikan. Mulutnya menyeringai. Andai saja wajahnya terawat, pastilah terlihat cantik. Ki Cengkrong, sergah Bre Kertabumi.
Ki Cengkrong bersembah dan menunduk. Nyuwun duka Bu Kulun, benarlah demikian. Tetapi semua kesaktiannya telah punah karena mendapat sapata. Seorang wiku pengelana. Dia akan bebas dari kegilaannya setelah satu windu semenjak sapata itu ditimpahkan. Bre Kertabumi menarik napas berat. Sudah berapa lama semenjak sapata itu ditimpakan? Ki Cengkrong bersembah dan tertunduk dalam. Baru beberapa bulan ini, Bu Kulun. Menyipit mata Bre Kertabumi. Dia terdiam sejenak, penuh keprihatinan. Baiklah, Ki, bawa kembali ke tempatnya semula. Dia putri hamba, Bu Kulun. Agak memelas suara Ki Cengkrong. Haru Bre Kertabumi menatap Ki Cengkrong yang tertunduk. Dia tinggal di pasetran ini. Kasigihan Bu Kulun, dia suka bermain-main di bangunan Dharma yang belum selesai itu. Kamu yang menempatkannya di sini. Pilihannya sendiri Bu Kulun, dia akan diam dan tenang jika berada di sini. Tak pernah pergi kemana-mana. Setiap pagi dan sore, hamba yang mengantarkan makanan baginya. Bre Kertabumi terdiam sejenak, lalu katanya, bawa dia pulang, lebih baik tempatkan dia di dukuh, pasung dan awasi dia. Hamba takut dia mengamuk. Tidak akan mengamuk semenjak hari ini. Ki Cengkrong bersembah. Nah Ki, hari ini pula aku akan meneruskan perjalanan. Laksanakan semua pesanku tadi. Teruskan pembangunan Dharma itu dan buat sebagai Dharma Kategan. Bakar semua mayat yang ada di sini. Lalu pindahkan pasetran ke tempat baru yang jauh dari perdukuhan. Satu pesanku lagi, pahat juga Linggayoni di Dharma Kategan Sukuh nanti. Sebagai pengingat terhadap putrimu yang telah melakoni pangiwo semacam itu, ajarkanlah kepada anak cucumu bahwa seyogianya Lingga maupun Yoni adalah barang yang amat suci dan tidak boleh dipakai sembarangan. Dan pakailah nama Rama Sukuh mulai sekarang. Kasinggihan Bu Kulun, akan segera hamba bangun semampu kami setelah nanti sapata atas anak hamba sudah hilang sewindu lagi. Ki Cengkrong memberikan sembah dalam-dalam. Bre Kertabumi mengangguk. Nuwun agung ring pangaksomo Bu Kulun. Ki Cengkrong mendadak bersegera memberi sembah lagi. Ada apa? Kalau boleh hamba tahu, siapakah sesungguhnya Bu Kulun ini? Bre Kertabumi tersenyum. Pentingkah itu buatmu, Ki? Kasinggihan Bu Kulun. Sejenak Bre Kertabumi menghela napas lembut.
Aku Kertabumi, penguasa Kling. Kaget Ki Cengkrong mendengarnya. Dia bersujud seketika, hampir seperti tersungkur, diikuti dua pemuda yang meninggalkan si wanita gila berdiri sendirian, menggeram-geram. Sudahlah, bangkitlah kalian. Aku hendak meneruskan perjalanan. Ki Cengkrong dan dua pemuda dukuh bangkit dari sujud sembari menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. Bre Kertabumi berjalan dahulu, diikuti Sabdo Palon, Noyo Kingkong, Arya Bungah, Arya Gajah Para, Kidipa Manggala, Kiwangsa Manggala, Kiretau, dan Jigja. Mereka menyusul di belakang Pangraut dan Mambang. Mereka berjalan menuju Gapura Pasetran, mengambil kuda masing-masing. Ki Cengkrong dibantu dua pemuda dukuh membawa putri Ki Cengkrong yang gila keluar dari Pasetran. Tiga orang yang memegang erat-erat wanita muda itu terheran-heran ketika mengetahui tak ada perlawanan sama sekali darinya.